ada seorang pemuda, jadi ceritanya sedang taklim, Nabi sedang mengajar, ada pemuda mau datang, kata Nabi, akan datang seorang pemudi surga. Hari kedua sama juga pernyataannya, akan datang seorang pemudi surga. Hari ketiga, bahasanya berubah, aku mendengar langkah pemudi surga. Sahabat penasaran, singkatnya Ali dan Mu'adz mengikuti sampai di rumahnya, ternyata dilihat menginap. Malam pertama, itu tidak tahajud. Malam kedua, didengar bacaan Qur'annya, terbata-bata, tidak lancar baca Qur'annya. Begitu hari yang ketiga, tidak puasa, Mu'adz heran, Ali heran. Ternyata, kebiasaan pemuda tadi ketika ditanya oleh Ali dan Mu'adz, jawabannya hanya satu. Saya memang bukan ahli tahajud. Saya juga bukan ahli puasa. Bacaan Quran saya biasa-biasa. Saya hanya membiasakan sebelum tidur, saya maafkan siapapun yang punya salah kepada saya.